Jadi kalian kalau beli online untuk kaktus, pastikan itu kalau sudah nyampe langsung aja ditanam. Nah, di sini untuk perkembangannya alhamdulillah sudah cantik-cantik dan sudah subur-subur juga. Dan ini warnanya macam-macam ya, ada yang hijau juga. Terus kemudian ini ada warna hitam. Nah, cantik banget ini untuk warna hitam. Dan juga ini kemarin aku beli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini aku akan berbagi ke kalian terkait perkembangan tanaman sukulen dan juga kaktus yang aku beli online kira-kira 1 bulan yang lalu ya. Jadi ini kemarin waktu aku beli online itu juga sudah aku buatin videonya, kalian bisa cek. Dan itu masih kecil-kecil ya waktu aku beli. Dan di sini ini merupakan perkembangan tanaman kaktus setelah 1 bulan. Jadi kemarin itu waktu aku beli online untuk tanaman ini cuma tanaman aja. Jadi ini tidak dengan medianya dan juga tidak dengan potnya. Jadi di sini untuk tanaman sukulen ini aku tanam sendiri ya. Dan untuk perkembangannya alhamdulillah ini hampir semuanya tumbuh. Jadi kalian kalau beli online untuk kaktus, pastikan itu kalau sudah nyampe langsung aja ditanam. Nah, di sini untuk perkembangannya alhamdulillah sudah cantik-cantik dan sudah subur-subur juga. Dan ini warnanya macam-macam ya, ada yang hijau juga. Terus kemudian ini ada warna hitam. Nah, cantik banget ini untuk warna hitam. Dan juga ini kemarin aku belikan untuk potnya, ini aku kasih warna pot putih. Jadi ini aku suka banget kalau untuk warna putih. Ini hampir semuanya yang ada di sini aku kasih warna putih semua karena emang aku suka aja untuk warna putih. Nah, seperti ini. Dan ini alhamdulillah juga sudah menunjukkan tuh, udah hampir bersemi juga. Dan ini, nah, ini kaktus jenis apa ya? Ini aku suka banget tuh, cantik banget kalau yang ini. Nah, dan ini kemarin padahal waktu beli itu masih kecil ya guys. Dan di sini aku kemarin tanam itu sudah tumbuh tuh, tambah 1, 2, tambah 3. Nah, cantik banget. Ini di sini sudah ada beberapa yang laku ya. Jadi kemarin itu belum aku videokan kalau yang sudah laku, dan ini aku baru sempet video sekarang tuh. Dan ini ada juga untuk sukulen yang sudah menunjukkan anaannya juga tuh, sudah ada anaannya juga kan. Ini yang besar, kemudian ini ada tambah lagi, ini udah besar ya, kelihatan gak guys tuh. Untuk media tanamnya ini aku biasa ya, kalau aku pakai media tanah, campuran tanah, kemudian sekam, dan juga ini aku juga pakai arang guys, kemudian pupuk kandang juga atau pupuk organik. Nah, di sini untuk yang warna ini sukulen tuh, ini cantik banget, ada warna merahnya. Jadi untuk samping-sampingnya ini ada warna merahnya, kemudian untuk yang tengahnya, bagian tengah ini warnanya hijau. Jadi kombinasinya sangat cantik banget tuh. Nah, di sini ya. Oke, mungkin sekian untuk perkembangan tanaman kaktus yang aku beli online kemarin. Jadi kalian kalau mau beli online itu nggak usah khawatir ya, karena nanti dengan penanganan yang baik dan juga perawatan alhamdulillah nanti bisa tumbuh subur banget. Nah, seperti ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.